Guys. Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang gue ini pingin ngeliatin ke kalian-kalian semua, velg dari HSR Touring 18 ada apa-apa aja sih? Ah, di sebelah gue ini ada Mas Ipul nih dari Soliter nih, toko HSR. Siap. Mas, ketemu lagi, Pak. Gue pingin ngasih lihat ke teman-teman sekalian. Ya. Ada velg ring 18 apa aja sih dari HSR? Banyak, Bang. Model-modelnya, Bang. Ini kita pas di belakangnya, Bang. Pas bener di sini ya. Semua 18, Bang. Ah. 18 semua bisa buat mobil apa aja bisa lu, Bang. Nah, dari spek dulu nih Bang, nih alirannya untuk 18 ini kayaknya off-road ya? Off-road, Bang. Ini HSR apa namanya nih Bang? Ini HSR Mid 07, Bang. Mid 07. Lebar, wow. 8. Lebar 8, PCD-nya? PCD 500, 5114. Oh, dia double PCD guys, 500, 5114. Dengan ET? Offset 42 ini, Bang. Offsetnya 42 ya, Mas ya. Cakep guys, jadi di ring 18 ini, ini untuk aliran off-road gitu atau gahar-gahar gitulah. Nah ini banget. Cakep banget nih guys. Ada SR Mid 07. Nah untuk sebelahnya ini sepertinya ring 18-nya alirannya agak elegan-elegan gitu. Ada di SR apa nih Bang? SR Bali G ini Bang. Bali G. Bali G. Ini dengan PCD 5x114 guys. Dia ini single PCD, single jadi nggak double. RV Prestige masuk 18. Ah, RV Innova, Innova masuk. CRV masuk. Masuk ini, Bang. Cakep. Elegan. Elegan nih alirannya nih. Yeah. Wah, ada warna hitam di tengah ini ada warna-warna silver atau polis gitu. Yeah. Cakep. Pas, ya. Wah, yang sebelah sini ini ASR kayaknya ngeluarin velg yang racing-racing di 18 nih. Ya, gua boleh tebak ya. Innova kayaknya bisa nih ya? Bisa, Bang. Hah, ini ASR apa nih, Bang? Ini ASR Kailolo, Bang. Kailolo. Ring 18. 18. PCD-nya? PCD 4x114 sama 5x114 sama 5120. Wow, 5114 dan 5120 ya. 120 ya. Ya. Cakep nih. Masuk. Warnanya bronze. Wah, ini racing-racing bet dah ini. Off-road, elegan racing. Kalau mobil-mobil yang alirannya elegan, VVIP gitu nih. Iya. Wah, Jerman-Jerman gitu Bang. Iya, ini namanya kalau gue bilang blok-blok gitu nih. Ini ketutupan nih. Monoblok ya, bener ya. Ini HSR apa nih Bang? HSR Rostock Euro. Rostock Euro. Euro ini Bang. Ini 18. 5 kali berapa nih Bang? 5x112. Ini untuk mobil apa aja sih bisa ya? Mercy, Audi. Oh, di Eropa ya? Nah, Eropa Mercy, dia, Audi, Eropa. Dan ini ada dua tipe PCD ya? Ada, ini yang warna silvernya kita 5x112. 12, ya. Ada yang satu lagi warna ininya warna abu-abu Bang. Abu-abu, itu di PCD? Ini yang abu-abu PCD 114. Oh, 114. Jadi teman-teman sekalian yang khusus spek di merek Rostock ini itu ada dua tipe PCD ini guys, ada dua tipe velg PCD ini untuk mobil Eropa, Audi, Mercy bisa masuk, bisa. Yang satu lagi 5114 guys ya, Jepang-Jepangan bisa. Wah, yang ini HSR? Ini HSR Spider. Spider ya? Spider. Ini Innova ring 18? Ribbon pas ini Bang. Innova Ribbon pas. Wah, Bang. Ribbon pakai ini ya. Ganteng banget ini. 8,5, 9,5. Oh, ya. Belang. Ya, wah, belang. Cakep guys. Warnanya ini dop. Wah. Itu sama sama ini ya? Sama. Kembali lagi gue tunjukin yang mobil-mobil aliran ya. Off-road nih. Ini ring berapa nih, Bang? Ini ring 18 juga, Bang. 18 juga. Jadi 18. Satu set ini 18 ya? Ini 18 semua. Wah. Banyak pilihannya, Bang. Banyak pilihannya, guys. Ini gue ambil sedikit-sedikit aja nih. Ring 18 ini ada ya. ASR Banteng. Keluaran terbaru ini, Bang. Terbaru, keluaran terbaru ya. Ya. Ini PCD berapa sih, Bang, untuk mobil apa? Ini PCD 100 sama 114. 100 sama 114 ya PCD-nya ya, di lubang? Lubang 5. Lubang 5 ya. Ya. PCD-nya 5x100, 5x114, guys. Wah, ganteng nih. Kalau nggak salah ada yang warnanya biru juga ini ya? Ada. Ada, ini warna merah, hitam. Wah, cakep-cakep, guys.
Nah ini Hella KSR ini namanya apa nih bang? Wah, Mid ganteng. 05. Mid 05. Udah. Bal, ini kalau nggak salah dipakai mas ini hari berapa ya? Ya. Ini apa nggak ini ya? Wah, yang ini deh ini nih. Ya? Nah. Ini hampir mirip so ya. Wah, nanti kita lipat lagi ini nih, gue pengen lihat nih pakai Bang Ari Brata nih ya. Yang ini HSR, nah ini Mid 0? Mid 05 ya. Mid 05 pake Om Pitra Eri. Om Pitra Eri pake ini Mid ya. 05 expandernya Om Pitra Eri pake Mid 05 ya. Ini dari HSR, jadi sudah teruji dan ter banget lah pokoknya. Cakep nih. Nah ini yang dipakai oleh Bang Ari Brata nih kemarin nih. Cakep. Ini Mid 03. Oh, ini Mid 03. Cakep. Ada perpaduan warna hitam dan warna sedikit-sedikit agak-agak abu-abuan silver biru-biru ya. Gitu. Ada pelangi di matamu. Pelangi di matamu enggak tuh? Yang ini Bang. Ini sama ring 18. Ini ring 17, Bang. Wah, 17 nih. Ah, ring 17. Wah, 17 saya cakep juga, guys. Selain 18, ring 17 nih. Gua kasih lihat ke 17. Kalian semua. Tuh, set. Ganteng kan? Waduh. Ini ada namanya HSR Mid 04. Iya. Ini PCD-nya di ring 17, lebarnya 7,5 8,5, guys. Aduh, ini VCD-nya 5x114 dengan ET-nya 40 dan 38. Jadi berbelang, 40 di depan, 38 di belakang, guys. Wah, ini ketutupan semua ini kaliper sama cakram-cakramnya. Tutup. Cakep, guys. 17 udah, 18 udah. Yang 19 atau 20. Gua mau kasih lihat ke teman-teman sekalian yang gede-gede dari SR. 19-nya ini. 19, Bang. 19. Nih, 19 nih. Ini 19, Bang. Waduh, ini SR Ford. Ini 21. 21. 21. Gua kira tadi 19 gede banget ini pelek ya. 21 ini, Bang. 21. Yang mana yang tadi yang ini? Ini 19. 19. Ini 19, ini 19. Oh iya, beda ketahuan, guys. Nah, 19. Untuk ini sendiri nih, Bang. Ini PCD 5x114, Bang. Untuk mobil-mobil apa aja sih, Bang? Mobil CRV masuk. Masuk. HRV bisa, Innova bisa, masuk juga ya. Lubang 5 lah. Lubang 5 ya. Cakep, guys. Wuling. Wah, bisa wuling. Wuling juga. Cakep. Kayaknya gue tertarik ngebahas HSR Volt yang ini. Ring 21. Waduh. Cakep banget ini. Warnanya. Cakep ini. Ini PC 5, Bang ya. 5x114. 5x114, guys. HSR Morella. Dan ini keluaran dari khusus untuk HSR Forge, guys. Yes. Ini HSR apa nih, Bang? Ini HSR FG Tual. FG Tual. FG Tual. Ini ring... Forge juga ini. Forge juga sama. Forge. Wow, ganteng. Ring 19. Ring 19 juga ya. Masih di BMW 500. Masih di BMW juga ya. Yeah. 5x120 ya. Hmm. Cakep. HSR Forge. Warnanya ini perpaduan warna hitam dan agak sedikit silver gelap, guys. Begitu-begitu ganteng. Wah. 19 udah, 20 kayaknya gue pingin naik ke langsung ke 20 atau 22 ada? 20 ini, Bang. Set. Wah, ini 20 ya? Ini 20. Waduh, 20. Ini sama? Sama. Ini 20 sederet nih. Ini sederet ring 20, Bang. Wow. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mobilnya pingin ketampilan ringnya gede-gede biar bantet-bantet, makin sangar-sangar, SR ngeluarin nih, ada ring 20. Cakep. Gua ngambil satu atau dua nih. Yang ini HSR apa namanya, Bang? Ini HSR Petersburg. Petersburg. Nah, ini ya, PCD untuk mobil apa sih, Bang, PCD ini nih? Ini buat Alphard. Alphard. Bisa buat CRV Innova masuk. Masuk juga ya. Berarti PCD-nya ini 5x100? 114. 14 ya. Dengan ET-nya berapa nih, Bang? Ini offset 40, Bang. ET-nya offset 40, ET 40, guys. ET 40. Wow, cakep nih. Jadi HSR itu nggak ngeluarin velg-velg yang nggak sembarangan. Karena velg-velgnya dilengkapin dari bawah 14, 15, 16, sampai 22 ada. Sampai 22 ada. 20, gue mau ngeliat gue naikin 2. 22 mana? 22. 22.
21 udah tadi soalnya nih bang. 21 udah bang. Wow. 22. 22 ya. Nih, ring 22 guys. Cakep nggak tuh? Iya kan? Ring 22 ini HSR apa namanya bang? Ini HSR apa ya bang? Apaan? Sorry nih gue duduk ya. Ya. Lagi nggak enak perut ini. Ya, candaan gue. Ini ring 22. Lupa aku namanya bang. Oh namanya abangnya lupa, nggak masalah. Dengan perpadu warna polis silver, ganteng. Untuk mobil apa nih? CRV pasti masuk. CRV masuk. Innova juga masuk nih. Innova berarti 5x114 ya. 114 ya. Cakep. Alphard masuk. Selain ini 22 apa lagi nih yang ada? 22 ini. Wow ini 22. 22. 22 SR juga. Ciao. Ciao. Waduh cakep. Sorry gak ketutupan tempatnya ini ya. Ya. Buat mobil sama nih, CRV bisa juga masuk. Oh, masuk bang. VCD-nya 5x114 nih guys. Aduh, ring 22 udah ngeliat 18 udah nih bang Evo. Makasih ya, banyak bang. Bang, gua kayaknya mau ngeliat ke dalam. Siap. Parts dari HSR untuk modifikasi-modifikasi teman-teman sekalian ada apa-apa aja nih bang. Kayaknya lengkap nih tempatnya. Banyak nih. Bang. Banyak kita. Ya, HSR tuh banyak. Part-partnya. Ayo. Iya, mohon maaf, otomatis pintunya ini otomatis. Wow. HSR itu nyediain tempat yang adem banget ini. Sini adem bang. Adem bang ya, enak ya? Enak bang. Mbaknya sendirian adem ini. Bang, geser dikit. Oh, ini bang. Iya, saya mau ngeliatin. HSR ngeluarin BBK juga guys. Nih, ganteng dipakai mobil kalian nih. Untuk dimodif, ganti BBK, cakep. Big bracket, mantap. Iya, big bracket ya. Custom. Wah, HSR ganteng. Punya ini bang. Gue pingin ngesot tadi, agak kurang panjang tracknya nih. Berarti kurang pakem kalau ngesot ya. Cakep. Ngesot bang. Tadi gue lihat lo ringkit mana? Kayaknya ada di... Mana mbak, lo ringkit mana? Di sini ada di sini bang. Oh, di sini ya? Sini. Wah, boleh gue ambil ya nih, pinjam. Boleh. Saya ke teman-teman sekalian. Nih, salah satu keluaran dari XR untuk loring kit. Wah, ini cakep. Ini untuk mobil apa aja? Ready nih, Bang ya? Ready, Bang. Wah, nih. Semua mobil ada, Bang. Ada tipe-tipe mobilnya, guys. Ini ada untuk Jazz, R3. Untuk Honda Brio, R3, Fortuner. Banyak. Tuh. Kalau cakep, ini cakep. Buat Innova. Innova? Ini Innova. Ada mau masang Innova ya nanti ya? Waduh. Ganteng. Tuh, HSR Spring. Cakep guys, tuh lengkap-lengkap juga di sini. Ini ada, wow, ada pengharum mobil untuk mobil kalian. Nih ada Mas Akbar, di sini ada foto mobilnya, foto saya nggak ada. Mungkin besok ada foto saya boleh gitu. Bercandaan saya. Nah selanjutnya untuk HSR ini juga ngeluarin part-part untuk mobil kalian itu ada namanya baut roda. Jadi tuh teman-teman sekalian yang pingin udah ganti velg nih, habis itu baut roda pingin diganti sekalian untuk nyesuain warna bodi mobil atau velgnya, HSR juga ngeluarin nih velg racing, baut ini baut racing. Baut racing. Bukan baut, ya baut racing lah namanya. Baut-baut dari HSR nih guys, lengkap tuh. Ada ininya sekalian, kuncinya karena dia khusus nih kuncinya nih. Jadi udah disediain juga guys, ada warna biru, merah. Hitam, merahnya merah candy, birunya biru candy gitu, tuh mengkilat-mengkilat birunya. Banyak bang, baut. Banyak. Tuh. Ini yang hitam. Nah juga ada, ini nih, kalau kalian pingin ganti cover cakram atau cover cakram kalian juga bisa nih dari ASR guys. Tuh, pasangin cover cakram biar terlindungi, biar awet warnanya nih. Boleh pasangin ini biar makin kece mobil kalian. Apalagi nih bang. Wah, di situ kayaknya ada centering. Jadi, di HSR ini kalau teman-teman sekalian ganti velg, mobilnya belum pakai centering, udah tersedia di sini untuk centering mobil-mobil kalian juga dari HSR, guys. Dan udah ganti velg, besoknya udah ganti velg nih. Habis itu kan dikit nih di sini dibagusin bannya. Besoknya bannya kusem. HSR juga nyediain ini nih.
headset, mana bukanya ini? Ayo tebak ini apaan? Ini apaan ayo? Ini adalah ASR untuk poles ban kalian. Untuk biar mengkilat guys. Biar mobil kalian itu selalu mengkilat, selalu seperti baru. Jadi, ya. Kece abis mobil kalian. ASR sebegitunya ke ininya ya, ke customer-customernya nyediain begitu-begitu banyak fasilitas dan barang-barang yang sangat-sangat berguna untuk kalian guys. Waduh, lengkap-lengkap. Bang, kayaknya segitu dulu nih. Ini gua nih. Ngeliat-ngeliat barang ASR. Makasih siap. Banyak. Oke, siap bang. Siap. Gua boleh minta minum satu? Boleh bang, gratis bang. Gratis ya? Itu. HSR juga nyediain gratis untuk kalian. Bang. Jadi kalau kalian nunggu mobil di fitting velg, di spuring, balancing. Kenapa sih? Maju-maju gua nggak boleh? Ngarang-ngarang aja lu, udah mepet lu ya. Ganggu gua aja lu. Aduh. Untuk teman-teman sekalian yang mau minum, lagi duduk nungguin mobilnya di fitting, ganti velg, atau pasang loring kit, atau pasang BBK, di toko-toko HSR seluruh Indonesia, itu gratis untuk minum wifi, silakan buruan datang, kalian manfaatin fasilitas yang digunakan, oke? Wow, kali ini sedikit berbeda, ada Mbak Rais di sini nih. Itu dia tuh. Saya minum lagi. Nikmat di saat dahaga. Untuk kalian yang datang ke ASR ganti velg dan segala macam, nih gratis minuman. Besok insya Allah ada foto gue pasang sendiri, gue tempel aja pakai stiker. Hah, nggak canda. Oke. Okay. Bayar, eh. Wah, ada si abang ini. Ganti velg kagak, lu minum-minum aja lu ya. Bang, di ASR ini kan nyediain untuk. Enggak, ini. Enggak. Lu kan nggak beli. Ini berapa harganya? 25.000. Gratis. Tuh, si abang bilang gratis, anak-anak aja bayar. Gratis. Iya. Gratis minuman, gratis fitting, gratis nitrogen, gratis balancing, gratis tambal ban. Hah, gratisnya banyak. Banyak. Tapi aku nggak gratisan. Lagi ngapain? Lagi tadi, lagi ngeliput toko biasa. Oh, oke. Karena toko-toko ASR itu tempatnya ganteng-ganteng, bagus-bagus, dan menyediakan pelayanan yang memadai, terbaik pokoknya. Pasti. Untuk customernya itu nggak main-main, guys. Lu ngapain bang? Ngapain? Jadi kasir. Oh jadi kasir sekarang jadi admin? Kasir sih. Oh iya. Iya. Gue udah ambil. Saya bukan yang ngambil, tapi ini bagi-bagi job aja gitu loh. Soalnya keseringan banget dia. Saya pingin sedikit berkembang gitu. Karena ini guru saya. Oke bang, gue permisi dulu ya. Ya udah, jalan. Ya, assalamualaikum. Jangan nyopet. Enggak. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di komen. Aduh, gua capek banget nih. Tempatnya bagus, gede. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.